itu 5 tahun di Mesir, ketika pulang langsung berangkat ke Tanah Suci. Tidak apa, semacam bonus dari Allah. Tadinya katanya rindu dengan orang tua dan para guru. Pas sampai di rumah, dia bawa berita plus lolos ke Indonesia. Datang dan pergi langsung. Dengan kelulusan berbagai di, dia artinya atur waktunya dalam beberapa hari. Cuma dua malam berkenan, pas datang dengan mau berangkat. Bapak sakit, sengaja tidak dikasih kabar ke rumah sakit. HP-nya dimatikan. HP-nya dimatikan. Kenapa? Tidak punya itu. Iya. Waktu sum pertama sudah sakit. Di rumah. Di rumah. Saya rahasiakan terus sampai tidak bisa saya tangani. Tiba-tiba mau jurus, saya larikan ke rumah sakit. Langsung diinfus 2 hari. Dua langsung infus. Sampai sekarang masih rumah sakit. Sampai hilang. Cukup baik-baik saja. Assalamualaikum. Sehat Icu di sini berjuang dengan orang-orang baik. Orang-orang keren. Semangat di situ karena Icu berhasil di sini dengan dakwah yang dibawakan. Ya kan, bangga. Adi. Insyaallah. Aduh. Kalau main apa? Coba dikit. Ayo kan waktu ya. Yang kedua, kita akan pulang ke Makassar mengunjungi bapak di rumah sakit. Banyak perhatian dan partisipasinya baik kepada anak saya Icu maupun kepada saya. Dengan cara ini Icu dikenal dari kampung yang tidak pernah dikenal di ujung pelosok sana. Sekarang Icu dikenal di warga Makassar bahwa Icu tinggal di Sarana Indah, Kelurahan Sugian Raya, Kecamatan Biring Kanaya. Sekarang Icu mulai dicintai. Bisa dibayangkan seorang Icuk atau Rifai muda masih remaja, ucapan ibunya di Amerika, ya insya Allah saya ada di sana. Bahkan penghargaan tertinggi pun dijanjikan kepada orang tua, saya akan bawa piala kemenangan untuk orang tua. Luar biasa sekali. Ini sempat kita mendengar waktu itu cerita Ustaz Solman ketika masih tinggal di kontrakan, waktu itu sempat cerita ya, ketika Ustaz Solman didoakan oleh orang tua, kemudian alhamdulillah sekarang terwujud. Berarti begitu sakral doa orang tua. Dan tadi terlihat di depan ketika sedang membahas ayah anda di rumah sakit, ya terbayang bagaimana beberapa tahun yang lalu ya ayah. Tadi juga ngobrol Ustaz Solman betapa orang tua kita itu disakitnya, Solman masih tetap tidak mau anaknya